bagaimana menyikapi pawang hujan. Ini dukun, penyihir. Nah, dipanggil. Taruh telur di belakang rumah, taruh keris, taruh segala supaya enggak hujan. Jinnya yang jaga rumah itu. Untuk apa? Ada acara hujan, biarin hujan, akhi. Rahmat dari Allah. Kenapa memang? Pasang tenda, gitu kan. Masuk dalam ruangan. Kalau lebat sekali hujan, tunda hari lain. Jangan dipanggilin. Pawang hujan ini dukun. Enggak boleh sama sekali. Haram dalam Islam. Walaupun mereka pakai bacaan-bacaan Al-Quran ya, jangan dipercaya. Paling sedikit itu tanam telur di belakang rumah, taruh apalah batu kerikil sekian banyak dan segala macam khurafat semuanya.